adik-adik, selamat malam semua dan salam sejahtera. Hari ini kita akan cerita Serigala dan 7 Anak Domba. Zaman dulu di sebuah hutan, hiduplah ibu domba dengan 7 anaknya yang masih kecil. Pada satu hari, ketika si ibu domba pergi ke pasar, datanglah seekor serigala yang jahat yang telah lama mengintai rumah itu dengan menyamar sebagai ibu domba. Dia ingin melahap anak-anak itu satu persatu. Bagaimana nasib anak-anak domba itu? Jom kita tengok cerita ini sekarang. Serigala dan 7 Anak Domba atau Anak Biri-Biri. Zaman dulu di sebuah hutan yang hijau, hiduplah ibu domba dengan 7 anaknya yang masih kecil-kecil. Pada satu hari, sebelum pergi ke pasar, ibu domba berkata kepada anak-anaknya, "Anak-anak, berhati-hatilah saat ibu tidak ada. Kalau ada yang mengetuk pintu, jangan dibuka. Dan yang paling penting, berhati-hatilah pada serigala yang jahat, rakus, yang bersuara parau dan berkaki hitam. Dia selalu mengintai kalian. Apakah kalian mengerti?" Anak-anak domba itu pun menjawab, "Mengerti, Ibu. Jangan khawatir. Semoga Ibu selamat dalam perjalanan dan membawa pulang banyak makanan yang lazat. Baiklah, sampai jumpa." Bek, bek. Sambil mengembek, ibu domba pergi meninggalkan rumah. Ketujuh anak domba melambaikan tangan pada ibu. Mereka lalu mereka mengunci. Bek, bek, bek. Sementara itu, serigala yang rakus sedang mengawasi dari tempat persembunyiannya. "Aku beruntung sekali. Aku memang sedang lapar. Ketujuh anak domba itu sekarang milik aku." Serigala menelan air liurnya dan berjalan ke rumah tersebut. Dia mengetuk pintu dan berkata, "Anak-anak, ini ibu. Buka pintunya." Tok, 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 tok. "Anak-anak, ini ibu. Bukalah pintunya." Tok, 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 tok. Anak domba yang bungsu bergegas pergi untuk membuka pintu. Tetapi abang sulungnya menghentikannya. "Tunggu, adik. Suaranya terdengar aneh. Suara ibu tidak parau seperti itu. Di hutan ini hanya serigala yang bersuara parau. Jangan buka pintunya," kata si abang sulungnya. Adik-beradik lainnya semua setuju. "Ya, betul, betul. Kita tak boleh buka pintu sembarangan. Ingat pesan ibu." "Wah, aku fikir bisa menipu mereka dengan mudah. Anak-anak itu ternyata pintar juga. Cara apa ya yang berhasil?" Serigala itu berfikir keras. "Aha, aku dengar kapur bisa membuat suara menjadi lembut." Serigala yang rakus itu berlari ke toko dan memberi sebatang kapur. Kemudian memakannya. Ternyata berhasil. Tunggu aku, anak-anak. Serigala yang lembut akan menangkap kalian. Serigala itu mengetuk pintu dan berbicara dengan lembut. "Anak-anak, ibu pulang. Buka pintunya." Tok, 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 tok. "Wow, ibu sudah pulang." Mereka berlari ke pintu. Kali ini, kakaknya, kambing yang kedua menghentikan mereka. "Tunggu, tunggu.
Cuba lihat, kakinya berwarna hitam di jendela itu. Itu pasti kaki serigala. Dia lalu berkata pada serigala, kaki ibu kami putih dan lembut, wahai serigala yang besar dan jahat. Serigala pun terkejut. Apa? Aku gagal lagi. Tapi aku masih punya idea yang lain. Serigala itu berlari ke toko roti dan berkata kepada seorang tukang roti. Tukang roti, tukang roti, kakiku terluka. Tolong gosokkan adunan roti di atas kakiku. Setelah itu, dia berlari ke pabrik tepung. Tabungan tepung ke atas kakiku. Tetapi, pembuat tepung menolaknya. Dia tidak mahu membantu serigala. Serigala menjadi marah. Kalau kau menolak, aku akan memakan kamu. Kerana ketakutan, pembuat tepung roti menaburkan tepung ke atas kaki serigala itu. Serigala tersenyum licik dan mengetuk pintu lagi. Tok, tok, tok. Anak-anak, ibu membawa makanan yang lazat. Buka pintunya. Anak-anak domba meminta serigala untuk memperlihatkan kakinya. Serigala menjulurkan kakinya yang putih dan lembut. Hore! Itu ibu! Ibu kita! Ibu kita sudah kembali! Mereka pun membuka pintu. Crack! Tapi yang mereka lihat adalah serigala dengan mulut terbuka lebar. Tolong! Anak-anak domba semua berlari bertempurian, berlari ke arah sana, berlari ke arah sini. Mereka cuba sembunyikan diri mereka di mana saja. Di bawah meja, di tempat tidur, di dalam tungku, di dalam lemari dan di dalam keranjang cucian. Si bungsu yang tubuhnya paling kecil bersembunyi di dalam jam. Serigala yang merakus itu menengus dan berkata, ya, silakanlah bersembunyi. Tapi apa yang bisa menipu penciumanku? Lazat sungguh. Akhirnya, satu persatu anak domba itu masuk ke dalam perut serigala yang rakus. Setelah menelan 6 ekor domba, dalam sekejap, perutnya mengembung seperti gunung. Mari kita hitung berapa aku dah makan anak domba ya. Aku baru makan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku baru makan 6 anak domba. Kalau begitu, masih ada satu lagi. Domba yang bungsu masih hidup, gementar ketakutan di dalam jam. Serigala mengendus-endus dan berjalan semakin dekat ke arah jam. Ada aroma lazat di sekitar sini. Si bungsu menahan nafasnya dan menutup mulutnya. Untunglah serigala tidak berhasil menemukan tempat persembunyian si bungsu. Aku sudah kekenyangan. Kenyang sungguh. Sekarang aku mau tidur siang di tepi sungai. Serigala menguap. Dan perlahan-lahan pergi. Domba bungsu sangat ketakutan dan mula menangis. Adik-beradik-beradikku semua telah dimakan serigala. Ah.
telah menelan 6 ekor domba, serigala merasa tubuhnya sangat berat. Sesampainya di tepi sungai, dia berhenti di bawah batang pohon. Oh, menyenangkan sekali. Sekarang aku sudah kenyang dan cuaca sangat terasa hangat. Seperti enak untuk tidur siang. Serigala memeringkan tubuhnya di atas rumput yang hijau lalu tertidur pulas. Anak-anak, ibu pulang. Akhirnya, ibu domba kembali dari pasar. Tapi, dia mendapati pintu rumahnya terbuka lebar. Padahal, pintu itu seharusnya terkunci. Ya ampun! Jantungnya berdebar-debar dan melihat keranjang yang rosak. Kerusi yang berserakan di mana-mana. Bantal yang bersepah di lantai. Rumah itu terlihat sangat berantakan. Ibu domba mencari ke setiap sudut rumah. Tapi dia tidak menemukan anaknya. Dia mula menangis. Bek, anak-anakku di mana kalian? Pada saat itu, terdengar suara sayup-sayup dari arah jam. Ibu, aku di sini. Sang ibu mencari anaknya. Kesana, kemari. Ibu, aku di sini. Sang ibu membuka penutup jam dan anak bungsunya menghebut keluar dan peluk ibunya dengan erat sekali. Ibu, serigala yang besar dan jahat telah menelan kakak-kakakku. Sambil terisak-isak, dia menceritakan apa yang terjadi. Anakku, tahukah kamu ke mana serigala itu pergi? Ya, ibu. Dia sedang tidur di tepi sungai. Ibu pun segera mencari serigala itu ke tepi sungai. Serigala yang sedang tidur dengan lelap di bawah pohon yang rindang. Tanah bergoncang setiap kali dia berdengkur. Hati-hati, ibu menghampiri serigala itu. Dilihat perut serigalanya yang mengembung itu bergerak-gerak. Ibu sangat gembira. Oh, anak-anak aku tersayang. Kalian masih hidup. Dia menyuruh si bungsu mengambil benang, jarum dan gunting. Anak-anak itu pun, anak yang kecil itu pun pulang dan kembali dengan membawa benda-benda yang ibunya minta. Ibu memotong perut serigala dengan gunting yang sedang tidur itu. Kemudian, keluarlah satu, dua, tiga, empat, lima dan enam anak domba. Mereka keluar satu persatu. Ibu, kami fikir kami tidak akan pernah melihat ibu lagi. Aku sangat bahagia kerana kalian semua baik-baik saja. Keenam anak domba itu meringkuk dan peluk hangat ibunya. Sementara itu, muncul sebuah idea yang cemerlang dalam benak ibu domba. Anak-anak, apakah kalian ingin memberi pengajaran kepada serigala yang jahat ni? Ya, Bu. Tapi bagaimana caranya? Apa kata? Cepat, ambillah beberapa batu dan cepat bawa ke sini cepat sebelum serigala itu bangun. Anak-anak itu dengan patuh mengambil batu. Ayo, angkat. Perlahan-lahan. Mari kita angkat. Ibu domba mengisi perut serigala dengan batu, lalu menjahitnya dengan kembali. Inilah pelajaran baginya. Pada saat demikian pun, serigala masih tidur dalam, masih lelap dalam tidurnya. Sekarang, mari kita bersembunyi di semak-semak dan lihat
apa yang akan terjadi. Mereka sangat bersemangat untuk melihat apa yang akan terjadi pada serigala itu. Mereka pun sembunyi di semak-semak. Akhirnya, serigala pun terjaga dari tidurnya. Oh, aku kenyang sekali. Aduh. Tapi aku terasa sangat kehausan. Serigala itu bangun sampai meringis kesakitan kerana perutnya sangat berat. Aduh. Apa aku makan terlalu banyak? Aduh. Perutku berat sekali. Seperti ada batu di dalamnya. Dia memegang perutnya yang semakin lama semakin turun ke bawah. Dia berjalan terhuyung hayang sampai ke tepi sungai. Krak 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 krak. Batu dalam perut serigala itu saling membenturkan dan menimbulkan suara gaduh. Krak 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 krak. Manis sekali. Suara apakah itu? Apa aku menelan batu juga? Serigala akhirnya sampai di tepi sungai. Ketika dia membungkukkan ke air, batu-batu dalam perutnya berguling ke bawah. Tolong! Serigala itu pun lemas ke dalam sungai. Ibu domba dan anak-anaknya tertawa terbahak-bahak melihat gelagat serigala itu. Hooray! Tidak ada serigala lagi. Mereka menari dengan gembira sambil bergandengan tangan. Sekarang, serigala yang rakus itu sudah tidak ada. Hutan yang hijau ini akan semakin damai. Anak-anakku, kalian harus menjadi anak yang sihat dan berani. Bersenang-senanglah. Ya, Ibu. Terima kasih. Kata tujuh anak domba itu serentak. Tamat. Sekarang mari kita baca lirik lagu yang pertama, bunyi anak haiwan. Ini anak biri-biri, bunyinya begini, ba 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 ba. Ini anak baik, comel. Bunyinya begini. Cip, 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 cip. Ini anak ular sawah. Bunyinya begini. Hiss, hiss, hiss. Ini anak anjing comel. Bunyinya begini. Woof, woof, woof. Anak burung hantu. Bunyinya begini. Hoot, 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 hoot. Semuanya ba-ba-ba-ba. Cip-cip, cip-cip. Hiss, 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 hiss. Woo, 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 woo. Hoot, 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 hoot. Bunyi anak haiwan. Mari bersama-sama dengar lagu ini dari Didi and Friends. Aplikasi Didi and Friends akan datang. Kambing biri-biri. Ular. Ini anak ular.
bermain petak umpit. Serigala kan datang. Larilah, larilah, larilah. Serigala kan datang. Larilah. Domba ambil mobilnya. Roda di mobil berputar-putar. Berputar-putar, berputar-putar. Kemana perginya? Serigala kan datang. Larilah, larilah, larilah. Serigala kan datang. Larilah. Domba ambil mobilnya. Roda di mobil berputar-putar, berputar-putar. Oh, senangnya bermain bersama. Oh, senangnya. Mari kita dengar lagu yang kedua. Ayo main petak umpet. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ha, serigala besar datang menangkap kalian. Serigala kan datang. Mari kita baca soalan pada minggu ini. Soalan pertama, ada berapa banyak ekor anak domba ataupun biri-biri di dalam cerita ini? A, 1, B, 6, C, 7, D, 10. Tuliskan jawapannya Q1, lepas tu letak A, B, C ataupun D pada jawapan yang betul. Kita ulang lagi soalannya ya. Ada berapa banyak ekor anak domba ataupun biri-biri dalam cerita ini? A, 1, B, 6, C, 7, di 10.
Simpan jawabannya di ruang chat. Soalan yang kedua. Kemanakah ibu domba pergi meninggalkan anaknya pada hari itu? A. Perpustakaan. B. Sekolah. C. Kerja. D. Pergi pasar. Tuliskan Q 2 A, B, C ataupun D pada jawapan yang betul. Kita ulang lagi soalan yang kedua. Kemana pergi ibu domba meninggalkan anak-anaknya pada hari itu? A. Perpustakaan. B. Pergi sekolah. C. Pergi kerja. D. Pergi pasar. Soalan yang ketiga. Apakah yang diisi di dalam perut serigala setelah anak-anak domba ataupun biri-biri itu keluar? Apa yang diisi dalam perut serigala itu? A. Batu. B. Kayu. C. Kek. D. Roti. Ulang lagi soalannya. Apakah yang diisi di dalam perut serigala setelah anak-anak domba atau biri-biri itu keluar? Batu, kayu, kek ataupun roti? Tuliskan jawapannya Q3, A, B, C ataupun D. Terima kasih adik-adik. Hari ini adalah hari terakhir. Hari ini adalah hari terakhir tahun 2020. Jadi esok tahun baru. Selamat tahun baru. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Jadi hari ini adalah hari terakhir kita membaca buku cerita. Sampai jumpa lagi insyaAllah tahun depan. Dan kita tak tahu bila lagi. Selamat tahun baru semua. Bye. Selamat malam.